Pencarian hari ketiga pada dua orang warga yang hanyut di Sungai Cileungsi dan Cipamingki sejak Minggu sore membuahkan hasil. Salah satu korban, Edi Suryadi, warga Kampung Cikeas Nagrak RT 02 RW 01, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, yang hilang terbawa arus di Sungai Cileungsi saat sedang mencari ikan bersama temannya, tepatnya di Kampung Wanaherang Poncol, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Berhasil ditemukan warga di aliran Sungai Cileungsi, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang jaraknya sekitar 10 km dari awal pertama korban hanyut. Korban ditemukan warga tersangkut di bebatuan dan dengan menggunakan perahu, korban dievakuasi warga, yang selanjutnya diserahkan pada pihak keluarga. Sementara itu, menurut penjelasan istri korban, dalam mencari ikan di sungai, ia sudah menjadi kebiasaan dan menjadi profesi sehari-hari, juga sebagai pengepul ikan, hingga kejadian yang menimpa suaminya tidak memiliki firasat apapun. Korban yang tidak pernah meninggalkan sholat ini meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak, yang baru berumur 11 tahun dan 8 bulan. Nah, kalau ngambil apa ikan secara nyetrum itu sering di dia sebenarnya pengepul, Pak, karena di saat ini seperti kalau jadi sehari-hari setiap hari gitu. Nah, kalau rakitnya sendiri punya sendiri. Rakitnya sendiri punya sendiri. Rakit perahunya. Perahunya dia punya. Punya sendiri. Biasa digunakan setiap hari gitu ya? Iya, cuman dia baru 3 hari ini aja. Biasanya dia ngeborong ke orang-orang. Cuman ya namanya musibah, nggak tahu. 3 hari ini dia. Ada nggak firasat lain atau perlakuan lain dari AA sendiri? Nggak ada perasaan apa-apa ya. Sedangkan korban kedua, Suho, 70 tahun, warga Kampung Parakan Panjang RT 01 RW 02 Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, saat korban pulang dari hutan dengan menyeberangi Sungai Cipamingkis di wilayah tersebut, hingga saat ini belum ditemukan. Dari Timur Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.